Barak ini adalah orang pilihan Tuhan. Harusnya Barak ini memenangkan Israel melawan musuhnya, Sisera. Tapi perhatikan respon Barak. Waktu diajak sama Deborah, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesh, daerah Naftali. Lalu berkata padanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor. Jawab Barak pada Deborah, jika engkau turut maju, aku maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Lihat apa kata Deborah, baik. Aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Hati-hati. Kalau engkau cuek, engkau sok jual mahal. Sok jual mahal sama Tuhan ya. Dengar firman, masuk kanan, keluar kanan. Ayo ikut pelayanan. Ya, tergantung. Kalau Tuhan jawab doa gue, tergantung ya. Kalau toko lagi rame, gue gak bisa loh. Tergantung. Kalau bisa gue lagi mood aja lah. Mesti cap mau. Harus cap mau sama Tuhan. Jangan jadi Kristen statis. Diam saja. Tunggu bola. Maju. Jangan maunya di, tapi maunya melayani, mendoakan, memberkati. Itu orang-orang yang cap ngawa Tuhan.